ntar dulu, gue masih mau main. Udah nikah dulu cepetan, biar punya anak. Kalau anak bisa dikandangin aja, gue mau punya anak. Masa kagak bisa, gue harus ngerawatin, gue belum siap. Ya udah, terus kerjaan lo apa sekarang? Ya gue udah ngelamar, belum dapet kerjaan. Lu bisa stop nanya hal-hal pribadi nggak? Ya kan gue pengen tahu. Ya lo nggak perlu tahu anjing, sensi amat lo. Ya makanya jangan mau tahu aja kehidupan orang, urusin aja hidup sendiri tuh. Lo juga kakek-kakek udah mau mati juga lo, anjing lo. Lo juga masih kecil, udah deh urusin tuh peler lo tuh belum disunat. Iya maaf deh, enggak gue maafin sampai mati, gue nggak maafin serius. Iya maaf. Biar aja pas mau masuk surga lo ditahan sama malaikatnya. Kenapa nggak bisa masuk? Belum dimaafin Nurul, mampus. THR tahun ini buat yang masih kecil ya. Terus maksudnya gimana? Ya kamu gak dapet Nurul. Begini ya Tuti Martuti Kuntul. Jadi kita ini yang pada kuliah ini kebutuhannya lebih banyak. Beli peralatan kuliah, ongkos, open room, beli rokok, kondom, dan segala-galanya Tuti ya. Kamu nyari duit dong, makanya udah gede. Iya Tuti, kalau ada kerjaannya gue mau kerja Tuti. Ya udah next year Tante Tuti kasih THR ya. Sekarang Tuti, gue butuh duit. Ya udah nih THR, Jing. Thanks Tut. Hormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros. Mau saya ulangi, kita baru saja mendarat di Manado. Silakan tetap duduk dan menggunakan. Para tamu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Sentani di Jayapura. Silakan.